Kasihan Teguh sudah tidak punya ayah. Tapi tidak apa-apa Teguh, walaupun kamu tidak punya ayah, tapi kamu bisa menjadi ayah dari anak-anak kita. Selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like ya pada video ini supaya manfaat teman-teman. Jadi nggak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Anjay. Ultraman pakai ninja, cok. Mungkin udah capek kena komplain warga asal turun dari langit, gedung-gedung sekitarnya hancur, ya kan? Jadi naik motor ninja. Apa nih? Stefan Hilski. Nahan pipis malah jadi cewek. Masa iya? Jir, ternyata aku nggak sendirian. Hah? Gua banget. Kirain cuma gua. Hah? Masa iya kalian cuma nahan kencing bisa jadi Wah, kita dapat ilmu baru dari TikTok, guys ya. Jadi ya, kalau kita pengen ngejebak pacar cewek kita ya, udah pasti pacar kita cewek ya, gak mungkin cowok ya. Jadi kita ajak perjalanan jauh, coy. Enggak usah ke rest area, jangan kasih dia kencing sampai dia sesak. Nah, udah sesak itu. Kita olah, bro. Kita olah. Langsung berujung di Polres ya, kena penjara ya. Jangan ditiru ini. Sesat ya, sesat, men. Ini kenapa enggak ada akhlak? Ini kenapa didudukin pala kucing? Kucingnya kena mental. Kaget. Tolol bet anjir sumpah. Ketemu bubur enak yang porsinya lumayan banyak dan harganya. Aduh. Ini mah kecap bonus bubur ya guys ya. Ketemu bubur enak yang porsinya lumayan. Lu bayangin lu lagi buat video terus ya tukang buburnya kecapnya tumpah anjir. Awkward sekali men. Kenapa nih? Kenapa kakinya pengen makan di atas? Kayak gini. Gua kira cuma orang Indo doang yang makannya begini. Ternyata orang Barat juga sama ya guys ya. Emang paling enak tuh kan kalau makan sambil nonton TV. Terus kaki gini nih, lipat, ini piring, ini kaki lipat terus gini nih. Helikopter, helikopter. Sumpah tuh enak banget anjir ya kan sambil nonton TV. Mantap. Just another normal day in Australia. Itu apa? Makan es krim. Goblok banget. Kayak gunting dong, sama kayak orang Indonesia ya. Barangnya mau bentuk apapun ya, asal gunanya bisa dibuat sama, pasti dipakai ya. Luar biasa mantap, gue pun tidak safety. Lagi bikin video estetik, tiba-tiba diserang siluman jahat. Goblok naga Indosiar, gue kira beneran siluman. Editannya sama soundtracknya sama pakai Indosiar. Tunggu tuh buaya ngapain, gak guna banget anjir. Malah joget. Yang elangnya masih mending ya. Berantem. Itu buaya ngapain joget bangke. Apa fungsinya? Oh gue tahu tuh, buayanya untuk menyemangati ya, jadi cheerleader ya. Mantap lah. Lalapan yang gorengnya di lautan minyak super hitam. Waduh. Sumpah ini minyak goreng atau oli yang belum diganti 1 tahun nih guys ya. Kolesterol full senyum. Dokter full senyum. Rumah sakit full senyum. Ada lagi nih yang kurang ya. Tetangga tahilan. Dapat nasi kotak tahilan karena Anda meninggal ya akibat kolesterol darah tinggi ya. Itu sumpah geleng-geleng gue ngeliatnya men. Ini apa lagi, astaga. Kenapa sih orang seneng banget untuk mencaci maki ya guys ya. Seneng banget membuat gue emosi. Pengen ngecaci maki rasanya sumpah. Apalagi ini, kayaknya nih cepak ngangkang deh kayaknya. Kalau gue dulu nih apa ya, di desa gue namanya itu kayak jalan semut guys, kayak di skin ya kan. Kalau ini namanya jalan gajah anjir, kebeseran. Banyak kan cok ya, ini pembukaan lahan kutu atau gimana nih sumpah.
Anjay ini si pamer kampret. Gua kira iya mau nepok nyamuk doang, ternyata intinya dia mau pamer guys ya. Tunggu ya guys ya, aduh gua panas guys, tunggu. Lihat postingan kayak gini jadi panas, butuh kipas. Mana kipas? Aduh, kipas. Mana dia? Nah ini salah, bukan kipas, ternyata BCA prioritas. Memangnya Anda doang bisa pamer, saya juga bisa ya. Pamernya keterlaluan ya, halus juga ya. Mantap. Apa nih? Kode Sarah Viloid buat Teguh Suwandi. Teguh. Kenapa dengan saya? Tunggu. Emang Teguh yatim ya? Yatim. Punya bapak. Lu juga udah tahu kali. Iya, Teguh. Ah, Teguh. Kasihan Teguh sudah tidak punya ayah. Tapi tidak apa-apa Teguh, walaupun kamu tidak punya ayah, tapi kamu bisa menjadi ayah dari anak-anak kita. Oh, Bang gimana ya? Ya gimana ya? Udah dikasih kode keras, ya kali nggak tembak dalam. DP-in dulu bro, keburu berubah pikiran nih kan. Nah itu dia. Sarah kalau kita ketemu ya, kita main brutal ya. Maksudnya ngonten bareng brutal, videonya brutal biar view-nya gede. Nah itu dia. Kayaknya main jodoh harus jebak ya guys ya. Itu dia men. Sebelum dimodis ayang, sesudah dimodif ayang, wow. Ini bore up mantannya mantap juga guys. Mekaniknya terpercaya, mantap. Tutor modifnya gimana nyari pacar yang pintar ngelola. aduh. Mekaniknya GG men. Kesel gue kalau jalan udah ditutup ibu-ibu gara-gara begini nih. Emang gak ada lapangan apa bu? Jalannya ditutup, orang pada lewat. Sekarang ini pulang kerja bu. Bukannya begitu-begituan, bukannya masak di rumah urusin anak suami ya, gimana namanya juga Indonesia ya. Sebenarnya kalau dibilang ya secara aturan nikah nutupin jalan itu pun sebenarnya nggak boleh, tapi di Indonesia masih sering dan dinormalisasi. Nah jadi kalau ngeliat hal kayak gini ya mau diapain lagi coy, udahlah gitu ya. Apalagi lawan ibu-ibu, sama aja kayak ngelawan dewa anjir, susah. Vario patah. Serisan patah. Model lipat anjir. Ini Vario model lipat. Motor bisa patah, diapain sih anjir sumpah. Lu bawa lu apain, lu kertek gitu lu bisa sampai patah begini anjir. Gua sumpah lu heran liat motor-motor bisa patah, bisa melengkung. Diapain sih pemakaiannya anjir ah. Teman bro ada saldo enggak? Cabut. Ya alasannya kan memang gak ada duit, tapi sebenarnya cuma alasan, uangnya ada, cuma bilang gak ada duit biar gak mau minjemin. Sebenarnya intinya gak mau minjemin ya kan. Terus dia ngomong gini ngechat, kemarin gua baru lihat tuh jalan-jalan ke Bali, kok sekarang udah gak ada duit. Ya suka-suka gua lah. Mau gua jalan-jalan ke Bali, mau gua jalan-jalan ke Medan, ke luar negeri ya, ya urusan gua lah, uang-uang gua. Apa yang lu tanya ya kan. Kan kebiasaan nih. Ya memang alasannya sama, alasannya memang gak mau minjamin, tapi kan biar halus aja gak ada duit. Terus dia itu nih tuh kayaknya baru kemana aku lihat lu jalan-jalan. Hey, itu sudah alasan kami untuk tidak mau minjamin ya. Jadi sadarlah, pekalah ya. Outfit nongkrong malam di Jogja. Oh iya bener coy. Banyak litit ya namanya guys ya. Padahal yang gua tahu Jogja itu kota pelajar ya. Belajar bertahan hidup. Jogja itu terkenal sebagai kota pelajar ya. Belajar untuk bertahan hidup dari litit. Ya bener. Pamer lagi nih dengan gaya. Tapi ini banyak sih, kayak gini nih banyak cok ya. Yang punya iPhone, terus pengen pamer tapi gak pengen kelihatan pamer gitu. Walaupun kelihatan juga, jadi kayak gini nih. Ceritanya ini iPhone dia lah ya. Tapi nunjuk-nunjuk jalan, nunjuk-nunjuk orang tuh kayak gini nih. Gini-gini nih. Harus logonya kelihatan banget gitu nih. Nunjuk-nunjuk. Banyak ya, kayak gitu sih, banyak banget coy. Gue mau buat snapgram, mau gue tag lu. Ya, takut ya ceweknya pada kabur. Anak baik.
biasanya yang ngaku dirinya anak baik ya, ujungnya kurang ajar sih, bajingan. Kebanyakan gitu ya. Yang kayak gue dong, kelihatannya bajingan, aslinya tetap bajingan gitu ya. Memang tidak ada yang baik dari Tugu Suwandi. Ternyata ada ya cewek yang mau jalan sama cowok hanya biar dapat makan gratis, healing gratis, padahal dia gak punya rasa sama tuh cowok. Ya banyak. Biar bisa dijemput, biar bisa diantar, jadi gojek pribadi. Tapi yang jahat di sini bukan cuma cewek, cowok pun banyak gitu loh. Gak ada rasa, gak ada rasa sayang, rasa cinta, tapi mau pacaran sama cewek buat apa? Biar dapat jatah doang, bro. Ya daripada kosong, ya udahlah gue pacarin aja. Yang penting dapat jatah tipis-tipis di dijilatin nih. Aduh, aduh, memang dunia anak muda, dunia dosa. Oke guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. Gua harap lo nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. Jadikan ini sebagai konten lucu-lucuan saja ya. Ingat, sebagai lucu-lucuan saja. Jangan ditiru yang tidak baik, men. Oke, bye-bye guys, love you.